Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya, Prastuti Munarfa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi dinamika partikel. Berikut ini, mari kita saksikan materi tentang dinamika partikel. Sebelum itu, kita telah mempelajari gerak. Gerak termasuk bidang yang dipelajari dalam mekanika, yang merupakan cabang dari fisika. Mekanika dibagi menjadi tiga cabang ilmu, yaitu kinematika, dinamika, dan statika. Sebelum itu, Anda telah mempelajari kinematika. Kinematika yaitu cabang mekanika yang mempelajari gerak tanpa mempedulikan penyebab dari gerak. Pada video ini, Anda akan mempelajari dinamika, yaitu cabang mekanika yang mempelajari penyebab gerak, yaitu gaya. Kalian pasti bertanya, bukan? Apakah hubungan dinamika partikel dengan hukum Newton? Untuk itu, kalian harus memahami dulu apa itu hukum Newton. Hukum Newton, hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Sesuai dengan namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris bernama Sir Isaac Newton, yaitu pada tahun 1643 sampai 1722, yang menemukan hukum gravitasi, hukum gerak, kalkulus, teleskop pantul, dan spektrum. Jadi, Isaac Newton berhasil menyatakan hukum pertama tentang kaitan gaya dan gerak yang disebut hukum satu Newton. Hukum satu Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Secara matematis, hukum satu Newton dinyatakan sebagai berikut. Hukum satu Newton, sigma F sama dengan nol untuk benda diam atau benda bergerak lurus beraturan. Hukum satu Newton juga menggambarkan bahwa suatu benda akan cenderung mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergerak. Untuk memahami pernyataan ini, berikut ini percobaan sederhana tentang kelembaban.